Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Muki. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar P3K Guru. Di video kali ini kami akan berbagi informasi terkait dengan info terbaru untuk jadwal pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Karena banyak teman-teman bertanya, apakah diundur? Nah, di sini kami mendapat informasi terbarunya. Oleh karena itu, silakan simak video yang selesai dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar P3K teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja ke sini teman-teman untuk informasi terkait dengan kabar terbaru tentang jadwal P3K guru untuk pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Sini kami dapat informasi dari media onlinegpn.com itu memberitakan yaitu pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat dengan judul kabar terbaru tentang jadwal pengumuman kelulusan P3K Guru Tahap 2. Di sini kita lihat berita selengkapnya. Para peserta tes P3K Guru Tahap 2 heboh dengan informasi jadwal pengumuman diundur 18 sampai 19 Desember. Informasi tersebar cepat di media sosial walaupun belum diketahui kebenarannya. Sekretaris Gen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek, Bruno Suryani, membantah ada pengunduran jadwal pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Enggak benar itu, Mbak. Informasi itu bukan dari saya, kata Bruno kepada GPN.com Rabu 15 Desember 2021. Dia menegaskan pihaknya belum membuat pengumuman jadwal diundur. Kalaupun ada perubahan jadwal, pasti akan diumumkan di kanal resmi Kemendikbudristek. Bruno pun meminta para peserta tes P3K Guru Tahap 2, baik honorer, swasta, dan lulusan pendidikan profesi guru PPG, tidak mempercayai berita yang sumbernya tidak jelas. Saya tegaskan lagi, jadwalnya masih tetap sama, yaitu 16 Desember 2021. Pengumuman di portal guru pppk.kemendikbud.go.id dan sscsn.bkn, ucapnya. Dia mengimbau para peserta untuk memantau portal guru P3K kemendikbud.go.id. Semua informasi akan disampaikan di situ. Sementara di kalangan guru honor sudah panik, Pak Dudi Abdullah, guru honor K2 asal Kabupaten Garut, mengaku mendapatkan informasi dari grup WhatsApp. Dia juga kaget karena setelah cek portal guru pppk.kemendikbud.go.id dan sscsn, BKN tidak ada soal jadwal diundur. Ini karena kami penasaran, ingin melihat hasilnya, makanya informasi kayak gitu sambung menyambung, ucap Pak Dudi. Jadi teman-teman, tadi sore pun kami sudah bertanya langsung ke admin GTK Kemendikbud melalui yang helpdesk ya, melalui helpdesk yang bisa kita gunakan di sini dengan pertanyaan. Jawabannya sama teman-teman, itu sesuai dengan jadwal 16 Desember 2021. Jadi pastikan teman-teman mendapatkan informasi atau mencek selalu portal resmi untuk informasi P3K Guru, yaitu di guru pppk.kemendikbud.go.id dan juga di akun sscsn.bkn teman-teman sekalian. Silakan login. Dan untuk besok ya dipantau saja secara berkala terkait dengan pengumuman untuk P3K di tahap 2. Oke teman-teman, jadi jelas sudah informasinya bahwasanya pengumuman tetap besok akan dijadwalkan. Semoga hasil yang teman-teman harapkan tentunya banyak yang lulus di P3K tahap 2. Sekian dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.